Jumat ini masih tampil dengan jersey kebanggaan putih bervariasi merah hitam. Terlihatkan nama muda. Apa nama wasit ini telah mengikuti podiumnya untuk segera memimpin di set yang pertama. Konsentrasikan Pak Ipon. Bagaimana Pak Ipon geraha ngebesut kayaknya wakilan. Baik, kita kembali lagi ke lapangan. Yang mana bapak wasit tampaknya kali ini telah menunjuk peluit panjang pertandingan. Yang mana bola ada di tanah muda. Lewat kembar punggung 7 dan banyak serang. Rica bergerak ke belakang satu konsentrasi lepas. Ada Bidi angkat tinggi. Hey! Saat disentikan pertama tambah dibaca oleh satu defense lawan sehingga poin pecah pertama untuk tanah muda 1-0. 1-0 kembali serang. Rica bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi. Lepas sudah ada Bidi angkat tinggi. Saya bertanya. Hey! Masih dapat kesempatan dulu angkat tinggi Gunawan. Allah! Fajar satu pukulan anda keluar lapangan sehingga Bungur Sari mengecahkan poin satu sama kembali ke lapangan serang Satria Piningit dan satu konsentrasi maksimal Satria. Ada Fajar tinggalan timbang seperti tujuh kali. Apa yang terjadi? Masih dapat kesempatan Billy satu peribawa tanah muda angkat tinggi Fajar dapat dibendung dengan baik. Apa yang terjadi kali ini? Apa yang bisa dikembalikan dengan baik sehingga poin kembali pertama untuk Bungur Sari 2-1 lewat serang Satria Piningit. Kembali bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal Satria. Lepas sudah Allah. Satu pengembalian langsung dari seorang Lulu kembali menggeser satu poin 2-2. Sama serang Gali kembali bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal. Kembali melihat titik lemah di lawan. Dapat keselamatan dengan baik angkat tinggi tanpa muda siapa yang dituju. Satu senter kali ini menyelamatkan bola dari Bungur Sari angkat tinggi Igun. Sayang kali ini poin tidak bisa dikembalikan dengan baik satu pukulan yang diserang Fajar. Sehingga poin kembali bergeser 3-2. 3-2 kali diserang Rian sang senter sang tengah peritu pertandingan. Apa yang terjadi? Satu senter dari serang Fajar angkat tinggi apa yang terjadi? Nampaknya kali ini keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser untuk tanpa muda 3-3. Hingga sama kain merpunggung tidak bergerak ke belakang seorang Gunawan. Dengan satu konsentrasi, satu langsung lepas. Cukup baik kali ini 6 poin sehingga poin kembali bergeser menjadi 4-3 lewat merpunggung 10. Kali ini seorang Arga bergerak dengan satu konsentrasi maksimal Arga. Dapat satu risi cukup baik Rizal. Siapa tunjuk kali ini dulu? Hei! Masih dapat keselamatan dengan baik. Seorang saya kembali Arga. Masih dapat keselamatan tanpa muda lewat seorang Fajar. Satu pergerakan buat serang Fajar namanya kembali menggeser satu poin 4-0. 4-0 kita lihat kembali punggung 10 serang Fajar kembali bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal lepas angkat tinggi. Hey! Satu hantaman namanya serang diri kembali menggeser satu poin. Satu pukulan roket memang menggeder jatuh pertahanan lawan dari Bungur Sari. 5-4 kali nomor punggung 2 bergerak ke belakang satu konsentrasi Pino. Lepas sudah terima Gali angkat tinggi Lulu. Masih berjebak apa yang terjadi satu pelanggaran serang Satria. Kembali menggeser satu poin 5-5. 5-5 kembali bergerak ke belakang nomor punggung 4. Nampaknya siapa disana pahami apa yang terjadi. Tidak bisa mengembalikan bola dengan baik sehingga poin kembali bergeser 6-5. 6-5 kali ini berpunggung 5 seorang Renaldi lepas. Masih cilak dengan satu risi cukup baik. Hey! Satu tangan Rizal kembali menggeser satu poin 6-6. Nampaknya terlihat masih hati-hati kedua tim di lapangan. Yang satu defend masih diperhitungkan dari kedua tim. Seorang Lulu lepas masih satu risi cukup baik seorang saja kembali Lulu dapat membantu kali dipajar kembali Bungur Sari bangun serangan lewat serang Bidi Ale. Sayang nampaknya kali diserang Arga tidak bisa mengembalikan satu bola dengan baik sehingga poin kembali tanpa mudah bertambah 7-6.
76 kembali lalu bergerak ke belakang. Dengan tenang dapat kesempatan dengan baik Billy. Cukup keras tapi sayang keluar lapangan satu pukulan serang Billy sehingga poin kembali bergeser. 86 kembali lalu bergerak ke belakang. Bagaimana Bintang Jaya? Kamiaya Ayong masih dapat kesempatan dengan baik. Sorong saja kembali Gunawan. Ada Fajar membantu kali ini sorong angkat tinggi. Oleh Billy nampaknya kali ini trackball terjadi tanah memuda. Poin kembali bergeser 78. Pemain yang sangat bertalenta cukup tinggi. Sering balang beruntang menjadi sang libero. Dan kali ini menjadi bomber berbahaya dari Bungur Sari. Apa yang terjadi? Nampaknya satu pengamatan sang libero dari Bungur Sari. Nampaknya seorang Atan ngantuk. Tidak bisa mengembalikan 297. Sorong saja kembali atangan tuka. Memang seperti nama ini. Bagaimana Kang Atangan tuk? 107 kali ini kita lihat dapat bersama terangan baik angka tinggi. Warna biasa memang seorang Arga. Kembali menggeser satu poin cukup menarik. 8-10 kita lihat seorang Satria Piningit bergeser ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal. Dengan 1, 2, 3 lepas. Apa yang terjadi? Nampaknya kesalahan pelanggaran posisi dari Bungur Sari. Menggeser satu poin ke tanah muda. 11-8 tertinggal 3 poin nampaknya Bungur Sari. Dan unggul 3 poin tanah muda kita lihat bergerak ke belakang dan technical time out dipinta dari Bungur Sari yang mana kali ini tertinggal 3 poin sementara. Bagaimana? Kita lihat bagaimana kali ini arahan-arahan yang akan diberikan dari official kedua tim. Kita lihat 8 untuk Bungur Sari dan 11 untuk Tanama Muda. Baik, kita kembali lagi ke lapangan lewat nomor punggung 11 serang Gali. 3-1 konsentrasi serang Gali lepas. Dapat keselamatan dengan baik. Kembali masih dapat keselamatan Billy seperti Arga. Sontekan saja serang Arga kembali menggeser 1 poin 9-11. 9-11 kali ini serang Rian bergeser ke belakang. Satu set terbang pengatur itu permainan serang Rian lepas. Dapat diterima dengan baik angka tinggi pukul. Masih dapat keselamatan dengan baik kembali nomor punggung 5 serang saja kembali seperti bola tanah memuda. Gunawan angka tinggi. Masih dapat diselamatkan dengan baik apa yang terjadi. Satu pertahanan yang kurang baik nampaknya dari Bungur Sari kembali menggeser 1 poin 12-9. 12-9 kita lihat seorang Gunawan bergerak ke belakang tanah memuda dengan satu konsentrasi maksimal lepas. Apa yang terjadi kali ini tidak bisa dikembalikan dengan baik. 3 poin kembali bergeser 10-12. 10-12 kali ini seorang Arga bergerak ke belakang lepas. Dapat diterima dengan baik angka tinggi lulu. Keluar lapangan kali ini satu pukulan serang lulu kembali menggeser 1 poin 11-12. 11-12 nampak serang Arga bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi serang Arga. Satu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Lepas sudah diterima satu tipe yang serang lulu nampaknya kurang baik sehingga poin kembali bergeser 12 sama nomor punggung 10 kembali bergerak ke belakang. Serang Arga dengan satu ancaman cukup nyata melihat ketika menghadapi lawan. Satu riset kurang baik nampaknya angka tinggi. Satu hantaman serang Fajar kembali menggeser satu poin juga menarik 13-12. 13-12 kembali serang Fajar bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal. Satu penyelamatan Arga angka tinggi Billy. Luar biasa memang serang Billy kembali menggeser satu poin 13 sama. 13 sama kembali nomor 12 serang Pino kebuat bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal Pino. Apa yang terjadi nampaknya tidak bisa mengembalikan satu servis dengan baik sehingga poin kembali gratis untuk para pemula pertama 14-13. Kita lihat nomor 4 bergerak ke belakang lepas serang Fahmi angkat tinggi. Masih dapat sinar di tangan lawan apa yang terjadi. Kembali masih dapat kesempatan Rizal serang saja Gunawan. Satu primol kali ini angkat tinggi apa yang terjadi. Masih dapat sinar di tangan lawan kembali serang Billy. Kali ini kembali menggunakan satu lawan. Sehingga poin kembali bergeser 14 sama.
14 sama kembali bergerak ke belakang, berpunggung 5, lepas Zina ke tangan teman muda, angkat tinggi, mulai nampaknya saling jual beli serangan, saling kejar mengejar poin 15-14, teman muda kembali masih unggul 1 poin. Seorang dulu bergerak ke belakang, setengah saya berhasil maksimal tembang-tembang adikku saya yang lepas, satu riset cukup baik ngantuk, angkat tinggi, Allah seorang saja terjadi, track ball terjadi sehingga tanah pemuda kembali menyamakan kedudukan 15 sama seorang Billy kembali bergeser ke belakang, dua satu kesatuan semaksimal melihat titik lemah di pen lawan, satu cap yang saya melakukan, seorang Billy dapat diterima, angkat tinggi sebagai Gunawan Rizal dibantu dengan baik kali sekepukan berbantung 7, seorang Rizal nampaknya dapat diterima oleh pertahanan lawan sehingga poin kembali bergeser 16-15. Bahan bertemu di kunci tadi. Saya mau menangani kunci langsing. Bisa tak? Bisa. Ia ya bahan bertemu. Saya yang empat. Iya. Delapan besar. Salah. Oke. Jadi di pasar itu kok keteratan kaji. Besok iya bro. Cerdal lah sih untuk bentang lihat. Gak diakit bro, gak ada kain. Ayo nanti sare ya. Sudah yang cilu ya. Oh, iya. Cus. Gimana? Kita mau? Wah. Aduh. Wow. Per sahana bayu mama mana itu Yeah.
4. Sahur, sahur lo kakak, sahur. Aduh. Dua tiga dua dua. Tahan. Halaman. Dua empat dua dua. Oh.
Ah, ninjak kena tangan, ninjak. Pas lagi pertama kena. Ya. Oh. Ada bisi ngalembai kali itu, Kak. Ada bisi ngalembai ka lebak sudah. Oh.
di aduh itu hayam tapi dah nantinya eh aduh ayam ngerakan tegap lagi ginten-gintennya itu ayam coba jelemak. Kagokan lo.
dua kira. Allah. Kurang panjang ramona. Ipon, kopi atuh. Wah, kata berapa? Kopi, Ipon, kopi. Kata berapa? Oh, mung lah yang tadi bare esen. Bagus. Bayar bil. Tidak mentas akhirnya bolanya SN anda ya Waipon Waipon Yaman Yamin ya kemarin itu ya Yaman Yamin yang baru garing oh gitu Yamin mah garingnya Yaman mah gua. Nah, ini tuh negar biru. Kemarin tuh kemarin mereka main deh. Iya kan? Mana kacamata? Iya tapi datang lain itu mah. Ayah kacamata ini. Itu mana? Nah,
lain kacamata ieu teh di lebak teh tina tanggal lengkap. Anu si ieu itu kenari teh aya. Nah, orang ikut tinggi. Masih menerima ya. Gimana? Ini kira pas belokan ini ya belokan aja ya, dari mana ini? Iya. Nempel bungku. Senandai Pak Ipon. Senandai. Aduh. Kita persiapkan usaha pertandingan ini selesai. Warkat berhadapan dengan di Pemarawa. Terima kasih. Dia tak kebila mobil. Oh,